Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Jamaah, alhamdulillah wa syukurillah dan menikah Allah Ta'ala panengakan kerunsur sang dawah untuk masih datang lagi mungkin nambahi kesempurnaan keimanan kerumnya saya Allah pari istiqomah ibadah kerumnya saya dan pari keimanan yang mantap di gemiljan pari khusmu khatimah amin ya rabbal alamin. Saat tadi pun berterangi masalah sholat mengenai beberapa pendahuluan dengan kekuaturakan mungkin sudah dimotivasi kaki malam ya mbak. Jadi awak edil ini ku yung jauh nih. Ini ngerasa nak dirap apa ya mbak nih. Ngerasa nak dirap apa nih. Awak edil ini ku sepindah ngaji malas. Ini bisa kuang-kuang awak edil ini siji ngaji malas. Bindu ini jamaah yang masjid yo rata kurang. Nah, kalau niki sing bapak nyata niki monggo dhewe ndelok isik sadurunge bahas masalah sholat. Semoga sholat niku utamane niku berjamaah. Dan niki dhewe bahas kedudukan wong sholat jamaah. Kanjeng Nabi ngendika wonten ing Sunan Tirmidzi, Musnad Ahmad, "Idza ra'aitumur rajula ya'tatul masjida fashhadu lahu bil iman." Idza ra'aitum nalikane sira kabeh padha meruwi ar-rajula ing pawongan. Dadi nek raja niku ora guru wong lanang. Ning pokoke wong Islam, wong lanang, wong wedok. Nek ana cara jaman tani iki. Ya'tatul masjida sing wong iku ya'tatul abdun wa'adhan bulak balik artinya kebiasaan nalikah di seru kabeh mirsani wong singgul kebiasaan temukan yang mesin fashadu monggo kodong nyaksana na seru kabeh lahu kejuang iku bini iman juga ikulah wong sing sempurna keimanan wong sing juga keimanan. Jadi nak cara Kanjeng Nabi itu salah satu kesempurnaan keimanan seseorang ciri ini itu sergap menguji. Nah mesti nak sergap yang menguji ini ya ini itu sholat jamaah. Nah kalau yang menguji dulang ya itu ya orang termasuk keimanan. Nah ini gak ada yang kudu mengertasi. Jadi ujung nasar dikendiri gambaran alat dulu sergap yang menguji ini nyatanya orang orang seneng lakoni sing sunah iki sunah iku ampun ngoten. Dadi nek eneng pihak lain njuk ngarani sergep ya sinan ning rakon yang masjid percuma niku yo ora kleru. Niku saestu mboten kleru. Amargi napa? Engang dipun rustani Maulidul Bersaji kira'atul manakib kira'at surah yasin terus zikir tahlil ini kan dibanding ajaran keagamaan ini kan lebih banyak penguatan budaya katanya nonton ya nonton nalikana waktu ngelakon ini babak niku berjalanan manakiban yasinan niki kira-kira sing gerak ke wong sregep niku luwih akeh aspek budayane tradisine napa mergo perintah agamane. Lha niki dimuncai sik. Muncai sik. Sebab iki mangke kedudukan genetik nggih bener. Nak wong ngangkati suatu pekerjaan sing niku
mergo budaya, mergo tradisi sak piturute niku tidak bernilai ibadah. Ngoten. Nilai ibadah bukan pada jenis perbuatane, ning pada segi tindakan sosialipun. Niki paham boten niki? Jadi budaya-budaya keagamaan, kula ngarani budaya keagamaan. Kula iki mangkate niku kan banyak faktor motivasi ini. Eneng sing memang mangkat kuwi nglakoni perintah agama. Gampangane mangkat berjanjian niku ngangkati perintah agama mergo wong iki kon tresna karo Kanjeng Nabi misalnya. Ana wong mangkat manakiban niate mergo apa? Mergo iki aulia Gusti Allah kudu mulyake. Iki agama ni. Ya sinan mergo aku isone maca iki gara salah satu aspek kok Al-Qur'an niku ya sih. Niki agama. Nak motivasi ini ngoten insyaallah sae. Insyaallah itu bagian dari ibadah, insyaallah itu bagian dari perintah Rasulullah kan ngoten. Ini nak mangkate niku mergo dorongan-dorongan budaya atau sosial. Nak ra mangkat wong iku wis kebiasaan sak piturute iki wis rutinan sak piturute. Apa meneh le mangkat gur kepengin bedani. Saya bukan mensing orang ngono aku tak ngono misale. Niki sing ngaten-ngaten niki tidak ada nilai ibadah kejaba nilai ibadah kuwi bareng-bareng niku le jamaah. Nenang le maca-maca perjanjian manakib yasinan niki ora bernilai ibadah. Mereka lebih didorong pada aspek budaya. Nah, nelah mungkin penjenengan kudu iso nyiasati piye carane sing wis dadi budaya niku jenengan nglampahi tetep bernilai ibadah. Mangniati nglakoni dawuh kan Nabi. Ning rata-rata mboten ngoten. Terus umpamane memang sing menggerakkan niku nilai ibadah, nilai keagamaan. Mestine kan juga kudu dipaske karo perintah liyane, perintah lintune. Antarane perintah sholat berjamaah teng masjid karo anjuran, kula ngarani mboten perintah anjuran. Anjuran tresnane kan Nabi lewat maulid berjanji. Mulyake para auliya lewat manakib. Ngirim para-para sing pun sedo lewat kuasa Yasin. Niku cara timbangan syariat. Niku luwih penting sing pundi? Kinten-kinten. Nika niku kuduwani dibuk keputusan, keputusan syariat. Ben koran ala dini ben ramboten ngoten. Jadi di satu sisi perintah sholat berjamaah, perintah konsertif yang masjid, karo anjuran yasinan, berjanjian, manakib. Niki kan secara nas kan tidak ada. Niku nak cara timbangan syariat. Niku luwih unggul sing pundi? Unggul sholat berjamaah. Jadi umpamane padha-padha njipuk misalnya niatnya dawe kanthi Nabi ini sing dulu di disini sholat berjamaah ini ngerti nggih posisi syariat itu nggih ning kula niku ora kok terus ngliwake sing pun budaya niku mboten kula niku menegasi hukumnya ngoten nggih posisi hukum mana yang lebih tinggi ngoten jenengan sakit mawon terus dua alasan aku nyibuk suka sengenteng-enteng kongisor sewa ngeri iso kan ini kan itu tidak berdasar timbangan syariat. Jadi mana perintah yang lebih utama ini mungkin sehingga ada kudu niteni oke masjid sing akhirnya niku oreneng tradisi budaya masyarakat ahlus sunnah wal jamaah mergo semua ahlus sunnah jamaah niku
awale niku ora patek sregep sholat jamaah teng masjid. Nek ati kudu nyadari. Nek akeh masjid sing diam niku masjid-masjid niku ana tanggilan gak diturute. Saiki wis ora. Mergo maune sing gawe tanggilan iki arang-arang sholat jamaah nang masjid. Lha teko gunak pas acara budaya. Lahir kan seluruh muasan itu ini seluruh sering temu itu. Jadi kalau terang-terangan malam rangkanya tentu ini. Jadi nak lingkungan ini juga ini aku sudah masjid ini orang ahlu sunnah wal jamaah orang nyobong itu mergo awale niku dora sregep sholat jamaah. Akhirnya nak wong niku ora patak sregep sholat jamaah suwe-suwe budaya-budaya sing ngoten niku yo bakal ilang. Ngoten. Mergo di sunah sing luwih utama dilakoni niku semuake budaya yang lain. Yen nak sunah sing luwih utama niku ilang sik keprunggul sik budaya keagamaan yang lain niku melu ilang. Sebab sunatullah pun niku ini uang sing luwih gatek ke agama ni Gusti Allah ya ku sing ditulung karo Gusti Allah. Gelem ra gelem kabeh kudu ngakoni nek salat berjamaah itu lebih penting dibanding yakinan berjanjian manakib dan sebagainya. Nek ora ngakoni pripun wong pancen ngono kuwi kok. Nek ati kudu nyadari masalah niku. Nah umpamanya orang ahlu sunnah wal jamaah Nahdiyah niku do sregep teng masjid. Ora ana yang lakon masjid dadi ilang, ora ana yang lakon ngoten. Mila monggo lihat dhewe nopo ngermati hadis si Kanjeng Nabi niki, idza ra'aitumur rajula ya'tadu masjida fasyhadu lahu bil iman. Nalikane awakmu weruh wong sing sregep terbiasa nang masjid sholat berjamaah ya seksana ya wong iku sing luwih sempurna keimanane. Niku ora ora biyen ora saiki ora sok mbeh anggere awake dhewe iku ora patek sregep jamaah nang masjid tenan engko masjid jenengan yo ilang. Maksudnya ilang niku ora bakal di ora disogo karo ahli sunnah wal jamaah sing nyoba lihat anak wis ngono kuwi nak gur karek gelo kuwi arep apa. Akhire sing nom-nom wis ilang kabeh sing ana gur karek sing tuwa tuwa ngimami ora iso kan ngoten. Akhire wong ahlu sunnah wal jamaah anak ya diimami wong liya. Dan nek wis diimami wong liya sing ngajani wong liya kira-kira mlayu nang masjid nang ndi? Buat itu ya, umpamanya si A itu, pihak A itu gurun dua muazin tiji, karena dua imam tiji. Sementara makmum-mumu satu seorang ahlu sunnah jamaah Nahdiyah kabeh menang. Menang loro kok menang satu. Nen? Kira-kira lho. Utawa kono gendri tiji tak? Mungkin gundul imam tok. Semua kayak dia orang kendul imami, mulai orang imami, akhirnya sing imami dia lihat imami itu tok. Jamaah orang kayak dia kata menang imami. Dan kira-kira imami itu nak nalukan orang gulek badal, gulek pembantu, gulek konco. Kui gulek sing kayak dia pun gulek sing kayak kui. Jadi digagal terhadap ini. Memang jaminan kan jenazah ten nak Islam ahlu sunnah wal jamaah yang nak ini dewi wala anah biar niku ila akhir zaman niku enten jaminan niku. Ini nanti kan jaminan itu kan berlaku secara umum seluruh dunia. Ini kan orang-orang yang menjamin guru diri itu di langgeng pura kan gak ada. Lah langgengnya masjid niku
bisolatil jamaah. Jadi awak dhewe duwe muadzin, duwe imam, niku kunci. Nek senajan duwe muadzin, duwe imam, nak iki imam ro muadzin sing duwe modal dhewe ora patek sregep, kan tetep wae sing kuwi kalah karo sing sregep. Niki maknane hadis kan Nabi. Kula mboten kok arep gawe pemecah belahan antar aliran ya. Niku kenyataan kok. Mboten gunane mungsas ya Bu. Mopo seksana ana? Ngono lho. Seksana ana. Iki wong sing keimanane luwe utama. Maksudku napa? Mungkin luwe langgeng niku wong sing iso sregep nang masjid. Niku luwe langgeng. Aja terus awak dhewe niku nyalahke pihak liya tanpa muhasabah introspeksi pihak awak dhewe. Tenan kula nu ngarani wonten pundi-pundi kula sampeyan. Nak masjid sing mene di kelola wong ahlu sunnah wal jamaah enten dia terus ilang. Niku ora kesalahan sing kabeh kok. Mergo dhewe secara tidak langsung pancen ngulungke. Menehke. Ora gerut kujan. Wong ya awake dhewe niku azan tata sregep. Pengimami mundur gitu. Rebutan mundur. Lah akhir sapa sing imami ya wis kok. Nun. Lah kalah wis nang gede pisan ya. Ya wis to entek remuk bujuk. Lah yo iki takmir sing enten iki dhewe dosa. Muasane mulih. Dadi majune wong Islam, bertahane wong Islam niku tergantung sapa sing nguasani masjid. Nggih. Jane acara pemerintah niku kadang lha gatek iki sebenarnya. Jakarta niku karo pemerintah niku dibangunke masjid gede. Masjid Hasyim Asy'ari. Sing dibangun ki wong NU. Keri-keri sing sregep nyoba niku dudu wong NU. Akhire saiki takmire 80% dudu wong NU. Jenenge masjid Hasyim Asy'ari. Dene kadang awak dikai kepercayaan Gusti Allah ora iso njogo. Nah awak dhewe iso njogo amanah kok Gusti Allah. Mesti Gusti Allah bakal manggonke wong liya niki mangkene. Nah awak dhewe kok amanah mbuh ki masjid, mbuh TPA, mbuh musala sak tetu. Kok awak dhewe iso njogo amanah niku, Gusti Allah mesti bakal manggonke wong liya. Niku sunnatullah. Ade ra iso nglawan niku ora iso. Terus nak jenengan yo orang-orang disi sregep azan, jenengan kon imane wegah, ya posane mesti wong liya. Iki bahan pemikiran awake. Soalnya untuk manun disini itu pusatnya apa? Ahlu sunnah wal jamaah anak dia. Wong pedut menunggang bahulan itu menggurungan rumah. Termasuk tarekai. Pusat tarekai loh untuk manun itu. Untuk manun itu tarekai karena dia luwih kuat, luwih gede dibanding bangsane Gunung Wijil, Geneng, sak itu niki rumah niki ada kudu kelingan sejarah ya benjenan dimotivasi anak saya ini ku jadi kepinggir ya gua niku nggon niku di dimuhasabai bareng-bareng. Ini kecekelan ini, kecekelan ini mung faktor idza ra'aitumur rajula ya'tadu masjida fasyadu lahu bil iman. Kecekelan bung niki mungkin. Maka semua wong enggak jujur niku ora pakai sregep nang masjid. Sing sregep nang masjid ora nganggo wirid bar salat. Karo wong sing nganggo wirid bar salat ning wis salat nang omah, karo Gusti Allah sing dikuatke mesti wong sing sregep nang masjid senajan ora wirid bar salat. Ngoten.
Adi raya iso ngendurke donga kok ngumah niku raya iso. Ngendurke wirid suwe ning omah niku raya iso. Mergo sak utama-utamane ibadah salat dan rangkaiannya adalah di masjid. Mboten omah. Terus nak salat jamaah niku ora nang masjid, nyuwun sewu kuwi wis ora sempurna 70 derajat. Kalau nabi kan mendikoni kan antarane 20 tekan itu ligur. Sebagian hadis antarane selawat tekan itu ligur. Lah wong sing sholat jamaah bukan di masjid dan bukan musola yang dipergunakan untuk umum. Niku ora iso entuk 70 derajat. Niku mboten sah. Umpama jenenge sholat jamaah ten balai desa, kena wae sholat jamaah sah. Ini kura orang yang bisa mencapai 70 derajat. Sebab diantara derajat yang 27 itu hitungan ini ku munggah masjid, Allah mahtanya babat rahmatik, metu masjid, sikil kiwa, Allah mubarak babat, abu abad fatik. Ini ku dihitung derajat. Nah, jenengan kalau penting balik desa harus sholat jamaah apa ya Allah mahtanya babat rahmatik, kenapa ngerti? Kira-kira mana kura? Wabun, sebab pemimpin dia dia mau mana? Iki hukumnya masjid. Ini bentengnya tentang itu niku, orang yang sama ada. Sholat Jumatan, sholat Jumatan orang berurut kok digok ngumah. Ya rasa. Mulanya ada masjid jami. Jadi sholat Jumat itu wajibnya enten masjid. Dan ada yang masjid agak darurat harap yang lapangan atau harap yang umat. Ini kayaknya mau. Oh, ini apa? Hadis ikan di Nabi Iza ra'aitumur rajulan nalikone suruh kabih merui pawongan yakta tukang duweni kebiasaan sapa pawongan al-masjid marang masjid fasatu mongko seksanono karo sira kabeh lahu kedhe wong sing sregep nang wujud ku mau bil iman iku wong sing luwih sempurna keimanannya duwe iman sing kuat niki niku hadis bina. Terus niki kaitane karo yen surat At-Taubah ayat 19 ayat 18 niki innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muttaqin. Ini kalimat keren ayyakunu ulaika ayyakunu minal muttaqin. Sing bakal diparingi pitutuh karo Gusti Allah niku, sing entuk jaminan entuk pitutuh Gusti Allah niku juga kakek balik tentang awal innama ya'muru masa jidallah ya ngomong wong-wong sehingga gelem makmur ke masjid. Terus maka kaitannya dari wong-wong sehingga gelem makmur ke masjid itu serani awang gulungan apa aliran membutuhkan bisa apa itu sih merebutkan ayat menipu melebut masjid dengan mana mana billah jadi makmur ke masjid karena keimanan kepada Allah. Terus wa aqama sholat enang kono le makmur ke masjid kelawan ngedekake sholat wa ata zakah lan podo menunaikan zakah. Jadi le makmur ke masjid itu dengan basis tiga hal. Satu basis keimanan kepada Allah dan dari akhir. Nomor kalu itu le negakake sholat. Nomor telu le ngelakoni zakah. Ini jaminannya tetap walam yasha ilallah tidak ada nopo niku intine ora ana kekuatan ora ngrasa wedi ana ngersane Gusti Allah. Terus jaminan niku apa ya mergo le makmur ke masjid dengan tiga hal itu dengan keimanan kepada Allah dari akhir dengan sholat dengan zakat maka bahasa ulaika yakunu minal muttaqin mereka itu punya harapan untuk bisa termasuk orang-orang yang selalu mendapat petunjuk dari Allah. Jadi
itu duit Gusti Allah niku luwih gampang mlebu alukana duit niku makmurke masjid. Lah makmurke masjid ora iso guna dina Jumat tok terus regep Jumatan mboten tak. Tetep dengan sholat lima waktu. Nah niku. Jadi hadis-hadis kan Nabi nak di napa nggih di teliti jenazah itu niku siapakah penguasa agama? Penguasa agama ya wong sing sregep yang masjid. Sapa sing iso nguasani masjid ya sing sregep nyapa? Mbok yo niku wong sing wakaf, mbok niku wong sing bahkan ngedege masjid tapi seneng nek ora sregep nyapa? Kalah karo sing sregep nyapa? Nah niki dalun lagi untuk jawaban nopo kok kondisi ini terutama wong-wong NU akhir-akhir ini seperti sekarang nopo 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 ya rapat tak sergapnya masjid ini kual terus kadang ini masjid bahkan masjid yang di dekat kantor ini kumen ya rata rame kok ini kok PCN ini kok nyunjau ini PCN ini kok masjid ini apa tak kopan? Luwih kopan kantore timbang masjid. Mergo ngopo? Genah nak ngarep kantor ana masjid, kudune nalika rapat, manjing salat iki kudune leren den genah ana masjid. Dadene rapat wayah azan ora nang sing azan. Lha iki terus piye? Kan mendung rasa goi masjid wong sekitar kono ya neng masjid tanggung jawab tiang bangun masjid niku kudu makmur ke masjid tanggung jawab ngedeke langgar tapi kurude langgar musola masjid niku wesiat sewaktu-waktu masuk waktu sholat kudu ono alam. Wong sing azan tepat waktu niku salah satu bentuk jihad bisa dinilai. Mula di sing kuat azane ya kuwi sing nguasani Islam. Dan dengan jawab rasa baca, aku ki gumun yuk. Kelompok saya pun untuk pasar gumun yang masjid tu. Ya pun gumun, ngerasa gumun. Mantan perintah itu bodoh kok. An Muhammadiyah MTR di Salafi perintah kok kan di Nabi ini padha apa beda? Lah padha kan? Sing bedake identitasnya persoalan budaya keagamaan yang membedakan budaya keagamaan dan itu bukan barang yang terlalu pokok yang saya umpaman lah dilakoni ora apa-apa wong Islam orang tahu perjanjian, dosa nggak tuh? Orang dosa, nggak tuh? Orang tahu mau cuma nakik, dosa nggak tuh? Jura dosa. Mungkin fadilah yang beda, nilai keutamaan di hadapan Allah yang beda. Enak masalah kaitannya hukum itu orang tahu. Orang tahu yakinan malam Jumat, neng pendatina mau cakap orang, jura apa? Wong tuane rata dua kira habrati ora apa-apa. Sebab kiriman amal yang paling utama itu tindakan setiap hari saking anak-anak putu-putu. Ora le kiriman perlu itu patang. Niku ya penting ning kur pengeling-eling. Nah, sing paling utama niku sampainya pahala kepada orang yang sudah meninggal niku perbuatan aktif setiap hari ikmalu fasairu amlakum wa rozalahu wal ini, kowe iki ngamal ora apik. Mergo apa? Mergo Gusti Allah tansah mirsani ngamalmu kabeh. Wa Rasulullah kutus ane Gusti Allah. Kanjeng Nabi iki mirsani ngamalmu. Wal mukmin mergo wong-wong mukmin kabeh iki mirsani ngamalmu kabeh. Apa kowe napa? Wong-wong sing mati niku sak wayahe ngerti awake dhewe. Dadi nek awake dhewe ngajine ten iki, mbok njenengan ora niat iki kok ganjaran tak kirim wong tuwa aku. Yang sepenggangan berikan itu berlangsung untuk kiriman mergobo, mirsani seneng ini umpama dimangkat keplek, jadi mirsani
kira-kira seneng kurang? Tidak. Tidak, dia bisa diri rumah itu seneng keplek itu. Nah, seneng konon. Dulu orang keplek itu asem. Nah, gue sarung, bajis, dikurar yang masjid. Cukup yang takro. Ini kita seneng konon itu yang berjahat. Jadi, kiriman, ini ulangan ya gue. Gue itu biar nonton, dan itu orang tahu diwarai khususan urhoa. Jadi, yang penting itu duduku ya. Yang penting pedak dino ngamal mubi gurumu roh tuamu entok dengar. Cuma nak didik masyarakat sebagai budaya keagamaan noten itu ya penting dikit pepele, dikit pepengar bapak jeniku bapak orang yang telung dinanan, betung dinan itu ya gampang yang lalek ya. Wong nyatanya begitu bersewu itu rakau biaya-biaya kok. Nah, repotnya justru amale kita setiap hari niku sing selalu dipantau oleh orang-orang yang sudah wafat. Niki amale hari-hari. Nah, kira-kira wong tuane dhewe mbah-mbahne dhewe teng alam barzakh niku merwewek diratan yang mediki kira-kira piye. Susah kok seneng. Bisa. Wis seneng kok ngenteni hari ke-100 repot to. Ini gue motivasi gawe diri ini. Jadi nak sak wayah-wayah waktu ini gue teng masjid sholat jamaah sak itu dan insya Allah para guru-guru nawai diri, bah-bah nawai diri. Ini gue secara tidak langsung, ini gue enten tiga remen. Mereka ya sentuh kiriman ganjaran nak diri lah. Kok ini? Jangan paman tanggut yang dusun kan gue loh. Asal itu juga kiriman kurang. Ya enak secara nak kiriman biar teke nopo kaya kenduran falan benar pun benar ya. Nek tangga-tangga itu kan mbah-mbahnya dikholi khol jamak ngoten mbuh sasi rejeb di jupuk sing paling sedek kula benar teh ora yen kula khol niku wis pokoke gun nak nggih kula pun pengajian apa mung ngoten sebab kula nduwe keyakinan ngoten niku wau justru amalku tingkah lakuku pedak dino iki sing diharap-harap wong tuaku sing nang barza. Kalau mulang anak-anak kula bojoku nggih ngoten niku. Wong bojoku kadang utang, Pak, jane kenduran ki penting ora to? Yen delok-delok aku. Nak kira-kira awakmu kuwi duwe pikiran yen kenduran ki ajaran agama. Kuwi kleru aku. Kuwi budaya. Ini nangkuti orang kenduran jadi itu nangkong gue berlaku jadi penting pulang apa? Berarti pentingnya kenduran itu juga benar-benar fitnah. Nah ini cuma orang kenduran orang jadi fitnah. Kalau yang rembuk bertanggung gue yang sak koncong ini dek kaya serah kenduran gue harus melu kono ya kalau kenduran gue dan saya sudah bingung ya. Justru amaliah keagamaan yang paling utama itu nih amaliah-amaliah ibadah yang menunjukkan yang niku akidah niku ahlus sunnah wal jamaah. Niku awak dhewe njuk campur aduk antarane budaya keagamaan ahlus sunnah karo budaya Jawa itu awak dhewe njuk campur aduk. Niku. Mula kula nang ngomong ngene iki yo, kenduran niku yo arang-arang teko kenduran karo ngaji ini objektif mawon penting pun penting ngaji ini nah kula matanya kantor rumah mulai dari ngomong undang kenduran kok malam rebu malam tentu aku ra teko terus umpamana kan kendurenan bareng-bareng yang saya rumah gue tumpeng nih kok kok ini banyak malam rebu malam tentu kalau berkirim tumpeng tak aku ra teko. Lah wong ben kula riyen kan nek iku wong ora mangkat ora sah dipangan. Lah kula penak mawon. Mbok, mungkin ben dipangan penak aku. Nek kancane gur nggawa mentho, kene go ingkung. Lele, kula mboten. Ya hari kepangan. Nggih. Nek kula niku prinsip mana yang lebih utama niku sing kudu di utamakan.
kula ora kok ngarane nek tenduran niku ya kleru mboten niku apik tenduran apik yen kan itu budaya ngoten sing sifate ora kudu sifate mboten kudu justru sing kudu iki ngeten iki ayo ngramek ke masjid bis salat jamaah waktu talabul ilmi ngono niku niku apik kejaminan kok Gusti Allah cetah. Wong sing nyembuh pituduh saka Gusti Allah, wong sing memakmurkan masjid berdasar keimanan, sholat dan zakat. Ku niku jaminan kok Gusti Allah. Niku. Enten mboten niku kenduren niku mbuh ku iki ahlus sunah wa tudu. Okeh sing wis ilang. Dadi wong kutho niku identitas amat-amat identitas NU kenduran ku serangan terus saat ini yang model kados ngepos ini Pak Lek kalau Pak Sari ini ku modelnya kenduran saat itu sebetul dia kan diundang ke wong saya ke orang undangnya mau diundang terus ditotok, kondungannya tak baru itu diter-ter ya, pun ngotong ini saat ini model iki nek kenduran niku wong Madura ndonga ning entuk kunjungan aku ngono. Sing kok ndonga mampu dinedhok. Niki kan otomatis esensi niku sedera patek ngerti. Nek esensi kenduran niku kan al-aqul jami ya nek mangan bareng bareng lha sak iki ora. Wong kula nate tembe kok tim iki ndonga. Lha iki ngopo? Kenduran. Kenduran kok ora nang wong aku. Dadi gorane napa besekan niku begitu berdungan itu mengi di apa diracang leboknya bezek-bezek ini kita jenisnya duduk kenduran ya kurang apa nah kenduran ini kudu ngundang uang aku nah orang ngundang uang duduk kenduran dan apa ya ini sepunjungan wala orang-orang kadungan ya aku lah dungan ini siapa ya ya apa ini intinya dungan itu kan dungo bareng-bareng ya bareng mana nah. Dan nak ini kita jenis orang-orang kadungan yang penting kok dipunjung itu siapa ya. Jadi orang di budaya itu lama-lama hilang. Menggoreng-goreng jam sepele, mergora orang patek makmur ke masjid. Akhirnya budaya budaya kegaman itu orang patek ngerti inti ini. Nak orang ngerti inti ini kita kau ni juga. Dan saya itu bagaimana kenduran itu terus gur diganti beras mentah, sari mentah. Yusuf kan juga. Ngopi siji, sarimu siji, berasa siji, pergi tonggone tonggone kan kita nak ngena ke buku ya kuat kan apa? Jadi pengaruh makmur ke masjid, ini ku kuat nak ngiki wong-wong kaya awak edu, ini ku ra klaten makmur ke masjid ku suwe-suwe, termasuk budaya-budaya ini, ku udah kali kok hilang jadi yang hilang itu tuang dia awak edwi, ngopo kok diarani ini bisa harus di, lalu kira ngerti ngelmu ini kok, akhirnya bergerak ngerti nak niki minbagi sunnah, ini bagian juga sunnah, begitu diara ini bisa, bingung, iya iya aku karo dia aku kan yang rata bulan di dalili, nah kok kono ngarani bidnah, kayak ngarani bidnah, ya sangku tak orang lakon ini kan, sik diri orang lakon ini gurung mengambil jarak aman, timbangnya diarani bidnah, penting tak ora lakon. Nah, filosofi dia yang malu ngarani bidnah, ngono ki bidnah kok lu kan ngoten. Mergo ora ngerti ilmu ne. Lah ben ngerti ilmu ne kuwi jadikan masjid sebagai pusat thalabul ilmi. Pusat ngaji. Terus nak ngaji ki aja dianggep yen ngaji ki kewajiban sing sifate niku munfaridah, ijin-ijinan anggota. Niki kewajiban jamiah, kewajiban jamaah. Maksud gua apa? Nak ngaji ni keluar gua jangan ngaji. Kalau nak sholat jamaah, niki mungkin jadi kuat. Nak kepengen ahlu sunnah wal jamaah dia kuat mana? Keluar gua jangan ngupain. Nak orang ni ya runtuh mana? Kalau sergap ngaji, anakku rata tak ulang rata tak jah. Gua nak terus mati dek kerana harus kepuran. Gua kan pertanyaan biasa jenengan kerja ngaji anak-anaknya rata tahu so jenengan serangan kira-kira apa ya terus
Nah, aku tak sadar kaya bapak biar ini, kan ya orang. Dan ini persoalan ini, kan, regenerasi ini utama. Bon, terus ini persoalan lebu masjid. Senajan wis krungu kumat ke masjid, ini nak mangkat yang masjid itu aja gedandapan. Aja terus sarung lak disaut ke kalung belayu luar. Etikanya wonten masjid itu wis wudu saka ngomah, wis dandan saka ngomah. Ini termasuk kekurangan wong-wong ngadu nanti niku. Ngenteni adzan, barangan ora gage-gage wudu, begitu kumat, tak wis kumat menuhi kedandapan belayu. Begitu tekan masjid sholat ora sempurna. Ngapa? Begitu tekan lalu duduk-duduk, Allahu Akbar menuhi sikil urung tek jejek wis takbiratul ikhram. Padahal rukun pertama sholat itu kenapa? Kenapa? Niat pokian. Qiyam. Rukun pertama sholat itu qiyam. Ngadep jejek anteng. Lihat ya. Kan niat yang jadi rukun itu kan bersama takbiratul ikhram. Jadi niat yang jadi rukun itu barengi karena takbiratul ikhram. Nah, di usholli ini kok orang termasuk arkan sholat berbentuk mas ini kumpung i'anah, i'anah bintinya cara Imam Syafi'i. Jadi usholli ini ku dinggung dulu niat yang menjeron hati. Kapan ini mengucapnya? Ibadah siap. Jadi ngadek sih, ngadek, jejek, anteng, kabin goten, nyawa anteng. Niki rukun sholat. Agak, nak nganggu sholat, agak nganggu usholat. Nak rakyat, Allah, bapak, agak. Lagi teko langsung Allah, Akbar. Kehilangan kiam, sholat itu rasa. Padahal lukeh sih ngoten itu. Durang gatek kan nak ngomong itu sholatnya, orang. Nah, maka kehilangan salah satu rukun. Tanggih punggih ini gini. Komat akhir lekan jipu rukun itu kira-kira kejajaban buat itu. Bagi kau komat itu bisa wudhu, bisa nganggur, mukena. Kan kan? Tekan masjid, enak. Gimana kau komat, petisit lembut, sarung iki kalung iki tekan masjid kira kan yo. Dulu imam wis amin ini kan wis tambah akar karan lho. Imam kuwi cepet temen lho. Kan iki dikatake, dadi mangkat teng masjid niku tetep wis dandan wis apik mlakune alon alon ora kena istiqjar, ora kena kesusu, ora kena kedandapan. Mlakune alon mantep. Bun kumat orang kenal, pelayu itu mekruh. Dengan teng masjid kok pelayu itu mekruh. Nih, sunai pelaku alon-alon. Kalau belum tambah numpak sepeda, ya orang kenal teng masjid itu sebenarnya ulang bulan, bulan kan, gak antar itu orang kenal. Ini kemudian dia sih kalau pelaku. Tapi nak pelaku ne alon sepeda, itu di bawah gitu. Nen, ganteng lagi, seket ini pun ganteng lho dari terus biar ganteng nak nunggung tengah kampung lho lagi dan berarti kecepatannya yang masjid ini pun nak nyepeda motor aku juga antaranya ya serang puluh, sekitar rong puluh lah ini aku telung puluh patang puluh nak tenggin puluhan aku pun dianggap ganteng pun, ini aku mangkat ke masjid. Terus begitu mlebu masjid niki kan termasuk wow sing 70 derajat lho. Mlebu masjid terus sikile sing tengen dhisik. Ngoten. Lah niki nek cara masjid model ngoten iki kuduan kudu cetha. Iki jane sing diarani masjid niku sing apa mung sing
segi empat jerun niki apa serambi niku min ba'dil masjid niki kudu akate kudu seto. Sebab nak memang diniati dadi serambi dudu masjid niku kok hukume beda karo masjid. Ngoten. Mulane tiyang wakaf lemah nggo masjid niku kudu seto. Iki satu masjid iki kan dibangun kurang meter bagiannya sendiri batas sendiri niku kudu seto. Nak memang serambi niku termasuk dilebokke masjid otomatis wong niku le Allah mahtara bahramatik orang yang ngelawan ini dengan penggen unda-undaan ini tentu orang kebulan sebab Allah mahtara ini itu dungu melebu masjid benar-benar sebab rambut yang bangun masjid serambi niku niate dinggu ngelakoni barang-barang sosial sing nak ning manggon ten masjid niku ora entuk. Contone umpamane iki. Arep rapat RT niku nang masjid entuk. Ning ora entuk kan kudu nang jero masjid. Anggap ana wong desa niku biasane nak rapat iki mesti karo udud. Lah ben iso udud karo rapat iki dinggonke nang nggon serambi, ning serambi niku dudu masjid. Bangunan itu bagian dari bangunan masjid, ini bukan masjid. Ini kita dengar kumpulan tak diturut. Nak real zaman Nabi Nuh kan nampak ni tu panggilan dan dipanggil ni kalian Sayyidina Abu Hurairah sak konco-konco ni tu ahli sufah. Ini real nampak. Guru tu biar tu nampak pawastan. Pawastan ni tu nak corong dan kelombian dudu masjid. Ki panggungane nak pengen turu pengen apa niku panggone tentu iku niku. Ana salat dinggo wong wadon. Ngoten. Dadi nak umpamane niku serambi niku masjid. Mula lem sikil tengen niku anten yen telundakan dhuwur dhewe kae terus Allah mahfali kan tentu iku niku. Otomatis sholat tahiyatul masjid sah ana nggon serambi neng udut neng serambi wis melu haram ngoten lho udute mboten haram makruh neng barang makruh dilakoni neng tempat suci kuwi dadine haram ngoten nggih paham niki nggih dudu udute ra haram neng lembu udut neng masjid ngoten lho. Mula Arab Saudi itu ngarani Arab Saudi itu ngarani ngerokok ke haram maksudnya buat ngerokok ini udut ini tanah suci ini ku haram ku jadi misalkan ada uang kaji, uang umroh yang kena udah udut itu misalkan makruh jadi haram maka dilakukan tanah haram, tanah suci pada udut ini makruh ini dengan udut yang jalan masjid ini jadi haram oh, ngerti ini kadang itu salah tau kok wong udu gurmu kok diharam lho wong lakon ini yang ngerti kan ngerti barang sunnah yang sudah itu haram mereka yang lakon ini gue nyerah benar sholat sunnah yang WC itu ya haram benar zikir taklim yang WC itu tetap haram ibu ada itu makruh dia bisa jadi haram mereka dilakukan yang tempat suci zikir tali kok dilakukan tempat kotor itu jadi haram itu kalau zikir tali itu tempat pembuangan sampah ini pun haram TPA itu ini kok haram ini bab-bab hukum ngeten-ngeten ini menggatuh namun ini seram ini itu masjid apa sana apa orang ketat? Turun juga. Nak dorong-dorong, api ojo jadi masjid serambi gue itu. Sebab kenapa? Mungkin nak jenazin rapat kaitan rumah masyarakat. Kue ben bebas udut bawa boyo panggungnya serambi kan? Kata.
jenengan nanten gremet jenengan ten mriki. Kok terus besok mangkat nang Yogyo jam 7 ya. Heeh, ben kono isik buka engko barang ben tak payu. Kuwi haram nang jero masjid ngrembug ngono kuwi haram. Ben ra haram metu nang serambi. Sik iki aku arep ngrembugan masalah dunya lah ngono. Ya metu sik nang serambi. Jenengan nang jero masjid kok takon rega kuwi niku haram. Kalau kan ngaji lah itu. Jadi mana Arab rembuk umpren ya betulnya serambi. Jadi serambi ini itu masjid. Nah singatan-ngatan enggak doa saya kenapa orang mata enggak tak. Ya. Oh, jurun mencutup rembukannya nak om desa bengo rembukannya bangsanya baku. Juragan itu mesti kau kurung berangku. Ini kok haram. Mulai cepai serambi. Dia awalnya sama lah pinter. Cepai serambi. Nah zaman kan bina burin itu begitu merembuk dunia metu kemudian yang latar gitu. Nah saya itu tengah lagi gua taruh amannya nak digurung cetong kok digaya cetong tamir itu rata ya wak dewe di masjid ini cetong di batasnya masjid gitu. Sehingga itu tamir rojung tani Gusti Allah nutup itu tamir rata. Nah mungkin ngapun waten ini otomatis umpamane Jumatan wis kebak uang jurune kebak uang iki guru karo umana yang serambi ya ora usah sholat tahiyatul masjid sebab niku dudu masjid ngapun ning ngokal-ngokal ra cetok ya masjid-masjid niku kujane serambi iki masjid pot dudu ora cetok lahir ya wedi arep nyoba dadi wedi. Nak cara kula nonton jono ra udut dadi ora patek. Nek wong leren udut lak mesake. Nek ngasek kuwi masjid kan dadi haram. Terus umpamane nek wong hadas besar. Hadas besar kan umpamane serambi niku kepetung masjid. Dewa lungo ngendi itu kan ora itu. Nek niku dudu masjid kan ra masalah. Terus umpamanya ngene ke pengajian wong wedok-wedok ngoten niku. Sing agak head nak serambi dudu masjid kan penak lungguh nang niku tak wayahe melu ngaji. Nek nang niku masjid kan ora entuk. Nah niku lho hukum-hukum ngoten ngoten lho Pak niku sing terjadi takmir masjid niku kudu paham kudu mudeng dadi nggih hukum masjid niku tegak apik ngoten. Oh niku masalah donga niku wae kaitane karo masjid. Tenan kula ora arep marai dongane. Ning justru ndonga iki nggone paspora niku mawon. Lah repot niku kan memang iki pokoke kompleten iki masjid niku repot. Begitu mlebu gerbang iki kudu wis napa? Allahumma fahli ababa rahmatik lho kan ngoten. Niku. Mohon. Andan tang tang mboten. Nggih. Yeah. Saya tadi pun ngelihat pembangunan masjid itu, nek kembali ke yang hati nabi kan seharusnya itu diniati dengan apa itu karena iman kepada Allah dan hari akhir nanti. Nek kami kebingatan saya panjang itu kan mungkin bisa berubah niat. Yo aku yang masjid pembangunan masjid itu biasanya kan golongan ini menang atau berkuasa. Ini seperti itu kamu itu. Misalnya aslinya seperti itu. Yang kedua ini, kayak tadi pun kalian merokok di dalam masjid itu haram. Berikut misalnya itu saat betul masjid itu tinggi makan-makan, istilah makan-makan itu kayak kejutan itu pak. Tapi dari pulau itu tiap malam saat sederhana nopo-nopo itu sambil kejutan. Pertama kaitan karo niat nguasani masjid ben lu kelompoke menang. Niku akibat itu akibat akan. Niku rasa diniati mawon. Nak jenengan niku iso sregep yang masjid. Kelompok jenengan sing menang. Terus ini boleh jaminan kok sudah lama. Kelompok sing luwih gatek ke masjid, kuwi sing bakal dimenangke karo Gusti Allah. Sopo wae? Bahkan umpamanya orang kafir kok bisa
ngeramek ke masjid, niku menang. Lha njur ngatur jamaah. Wongnya mungkin agamanya beda. Ini misalnya dia di politik sekitar masjid, sarana sing ora karo masjid dia cukupi kabeh. Kan susah jamaah lah ya enggak toh. Kalau wong ini wong kafir itu bisa membangun bagian dari masjid duduk masjid dan itu boleh. Misalnya selokan-selokan itu wong kafir pengen bangun itu kena WC ini itu kena. Dan ada wong kafir api anu lagi kalau jamaah itu ya dulu kepada mungsi kan tidak mungkin. Jadi bahkan orang kafir pun kok nggak tahu kepentingan-kepentingan masjid karena gue jalan dimenangkan. Nah, gue menang wong Islam karena wong Islam itu gue selalu gue tetap juga hal-hal ngomong itu tidak peduli karena persoalan jujur benar jujur salah itu mungkin dia mungkin. Jadi aliran aku suci, aliran muka ini ku sungguh hakim terakhir Gusti Allah. Enak bener sewe, aku ngaku bener, kayak ngaku ini sewe, tak perlu pengakuan. Ini hakim terakhir ini ku Gusti Allah. Dan itu tidak ada kaitan dengan jaminan Allah di muka bumi. Selamatkan bumi ini. Wong kafir kok mana jemennya apa, ini ngatur apa. Dia mesti menang di atas orang Islam. Jadi Gusti Allah itu jamin kemenangan kelompok di dunia ini orang masalah Islam orang ini duduk masalah bener rali rani ning mana jemene ning atur. Jadi umpamane dunia nggih ora desa kemnya pun penguasaan. Ya kena wae. Nek niku mung ngapa? Mung akibat. Nak jenengan tak kondol sergap otomatis kok Gusti Allah ngajake jenengan itu menang nguasani ngoten. Ben kaliye mesti gumakan makan hukum asal berbeda. Rokok hukum asale napa? Makro. Mangan bareng hukum asale? Oh, wis beda kan hukum asal. Hukum asal beda, hukum lanjutan juga beda. Barang makruh ditindakke ning masjid niku dadi haram. Barang sunah dilakoni ning masjid niku dadi utama. Mula enten tanah suci niku terutama nak hari-hari sunah puasa niku sore iki wong jamin panganan akeh, imangan bareng ning jero masjid. Dadi mboten masalah jenengan niku napa kenduren ning jero masjid kuwi to. Karena alatul jalan jalan sunnah dan mangan berarti hukumnya sunnah kiriman kenduran apa kok masjid wae ben masjidnya melu meriah kenapa dulu mangan bareng bareng rapat makan di dalam masjid kene mau sing penting dijogo kebersihan ngono ta. Kalau jadi elek kan barengan arep bedang kan kudu duduk baru kan bener jelek. Nih, jadi harus dibedakan. Mangan bareng karo wujud itu kudu dibedakan. Jenenge kudu kondur kondur kondur. Iki engko ngame bareng ning wujud e aja lho kudu ngono. Mbok dadi maka hukum sing tegas ngoten. Bahwa kita kan wah kiai ini dia kita terdirawan masih kelakon yang menurut kiai ini repot. Dia ini boleh saya nak salah emang ilek. Ada tujuh, kayak dia laku begitu. Lepas nak maksiat mu, dia kira-kira pernah dosa. Jadi ni tu ampun gelok. Sopo sing lakon ini bareng maksiat, ini tetap salah. Dia itu yang dimuji, tetap salah, tetap haram. Senajan yang itu ni tu dia. Masalah jenengan rawan ilek, boleh urusan kiri. Ini hukum tetap cetok. Nggak kalau nunggu kadang kan NU nunggu rotot dianjuri uang. Amit-amit kalau nunggu kalau nanti wanton nunggu ngelak ke Gus Mus nunggu nanti. Gus Mus nunggu masjid masa udut aja pun. Oh iya iya. Itu nunggu lari. Senajan lari mungkin mau nopo mau menghormati kulo.
Ini kadosnya ngantar saya ini pun buat nanti udut dan jalan masjid mulai. Ini loh hukumnya tadi. Lho kok kaya orang ngerti? Kadang itu kaya ini pun bersa hukumnya. Ini mergo ngelok kebiasaan ini kan jadi lali kan wajar lah. Lingkungan itu kan pengaruhnya kan besar. Ini loh tadi betul masalah anak dahar-dahar jalan masjid, kenduran itu betul masalah. Kenduran ini kan di dahar sarang itu loh. Di dahar sarang. Entah mulai? Ini Pak, ini Pak. Iya. Menari metal musik, menari musik itu kan berubah musik itu musik kenapa saya ingat? Jadi, ingat tidak semua jenis musik itu haram. Ini itu di batet. Kalau ini itu di kitab yang rembuk masalah musik. Ini itu hadis ini itu imbang. Sing nganggep haram niku hadise 48, sing nganggep ora haram niku hadise 49, kok kata siji. Niki. Terus mboten genah hadis niku sing mengharamkan. Sing mutlak diharamkan niku siji suling. Nomor 2 gitar. Nomor 3 suarane wong wedok. Ini kita ada juga hadis yang mengharamkan, yang sudah haram itu. Tapi itu mawar di pasal ini, itu kan hilang. Berbeda pendapat di antara para ulama. Kesimpulan akhir mungkin musik itu diperbolehkan. Agak jadi haram kalau ada perbuatan lain yang menyertai, yang perbuatan memang diharamkan. Itu agak jadi haram. Menurut lu, kerut menang hakikat reok kue asli ini ya orang haram reok yang asli lho Pak reok asli kurang nganggu mabuk, orang nganggu perewangan, orang nganggu apa ini? Mendem, orang nganggu ini ku reok ponorogo yang asli lalu jadi haram kan ada mendem nah harus mendem ini langsung dipangan ya pidek mentah, sak telek-telek itu kan terus ana prewangane. Dadi iki sing mendem iki kesurupan, iki ana napa rek? Pawane. Nah niku mlebu mung pedukunan mengki ngoten niku. Durung menak kadang niku wong mendem niku muni apa malah dadi kuku. Niku nate desa panggen kula niku rewokan ngono kuwi terus sing mendem iki ngene iki. Wong wedok ka ape nggo jenggo. Mulih ketemu wong guru-guru. Rek aku yo nonton guru. Nah, lha setan iku kan kadang nyesat wong kan lewat iki nonton-nonton barang. Dadi ya niku sing tanpa mendung, tanpa prewan. Niku jane mboten masalah. Sebagai bentuk kesenian niku pun. Ngoten. Selawat niku ape? Seni selawat niku ape? Ini masih nyanyi wong wedok nang arep pokek nang jombang itu ku haram. Mula kula termasuk wong sing njuk rumang di jebak nak kon ngisi pengajian pun nganten emen pun ana selawatan ning penyanyi niku lenggak-lenggo ya juga terus kadang dandan nang arep wong akeh niku kajaru niku haram. Ngoten. Niku lak akeh nggih ngoten niku nggih. Iki selawatan kok iya ning sing selawatan sapa sik trekae piye kan niku namun persoalan musik niku hukumnya mubah hukum asal mubah nah ana hal yang menyertai kok haram niki haram nek ora kok kabeh suarane wong wedok niku haram mboten suara sing wis dipindah enten nggih pita kaset, MP3, sak piturut itu bukan masalah. Ini lagi suara wong wedok ngarepe umum sing kono wong wedang barang wong wedok e nyuara lenggak-lenggok karo dandan niki tetep haram. Niku arep aliran napa mau tetep mengharamkan ngoten. Mula kula niku nanten dinten daerah Purworejo Kebumen gua mau nanti diundang naus berikong di Nung Manten nah itu penyanyi ini itu tidak ingin mah jadi nak sing jagung marah berikong itu penyanyi ini kok
kan wong ra mungkin nonton arep ngene terus kan ora mungkin. Perniku diparingi satir, diparingi apa? Nggih, paringi pembatas. Niku dadi wong arep nolak ya ora ora. Lah terus kula ngaten njaluk izin tak ndelok penyanyi. Ya sing ora ganteng, ora nang ora arep kokar ganteng napa kan ngono. Yang mendorong ganteng itu kan karena ditonton banyak orang. Niku nang daerah Kebumen kula pun nate menangi ngoten niku. Dadi kelompok musik niku enten mburi. Tenwinge, nak guni dulu di kok ngarep diri, ngalah ke dia ini. Ini mungkin nuntulung ini bab-bab neta ini dikatur. Otomatis nak hukum musik niku mubah, musik-musik yang halal di setel enten masjid niku yo ora apa. Yang penting orang marahnya wong lali yang Gusti Allah. Cuma nak musik kosidah niku kudu rodok ngati-hati pak. Mergo ngopo? Rum awak dhewe iku kan menghukumi selawatan, musik selawatan konsisten agar persoalan alat musik karo irama. Aduh kadang orang gateke syair. Syair niku napa? Isine niku. Niku. Contone nek sakniki sing agek kondang lagu apa? Suk nak sempol tu ira rung ya, ora ora menangi. Enten sing sing nating rumah kemunan, sing nyanyi Khadijah ni kan ibu. Suruh, enten ni, nanti ni. Dah lah, orang mengikuti perkembangan menjenan. Ni tak ada final lagu ni. Ni pun nak umpama enam biso, dinyanyi ke, wang tertentu selawat. Padahal niku wong sing napa rindu dendam teng kekasih. Niku lagu pasaran. Ning mergo pasaran irama-irama qasidah. Niku lak wong ora tak gagas, ya ape mendi musik kan ngono. Padahal lagu niku wong pasaran, wong kangen banget ora lak ketemu-ketemu, ngase arep nekat ngoten niku. Dan aja ngapa niku sing mriki nggih agak anyar niku. Nak sing wane syair keng langitan Zawj karo Zawj jati ini wakwe niku niku kan gambar ke wong lenang dibujuk tangan kan ngoten sing lenang muni apa lagi kok jawabannya gitu sing wedok makna sing lenang niku lagune Zawj jati sing wedok kuwi lagune Zawji ngoten niku. Ini nak sing suk terus mauju gitu kan kowe mau ora ten mengikuti orang, terus bisa menulis. Nah itu bukan lagu sholawat, itu bukan lagu-lagu sholawat, bukan lagu-lagu qasidah. Nah nanti itu di standar masjid, hukum itu haram. Masjid itu kita lagu syuk, lagu mauju itu itu haram. Mungkin lagu yang pacaran apa? Nah itu orang ngerti. Mulai oke, masjid ditanya itu oke. Mungkin ya agak pantan agak nopo banter niku. Kalau ini kalau lewat dan pun ini daerah Semarang niku, gitu nengar lagu nih. Disetel Bainal Adzan Wal Iqamah. Nah itu lagu nung pacaran malah di gitu setel nanti di sholat itu. Ya mah aku orang ngerti nih, wah ngerti nih, wah usah itu. Tengati dulu sekecoh di rumah-rumah itu ya penak ini lah gunung pacaran ya penak-penak kafe bener ini nak cara aku loh ini aku wangi lah tak temoni tak anu jadi timbang ini nyetel ini aku durang ngerti maknanya ya aku mending nyetel lagu sewu kuda aku karena kalau lagu sewu kuda aku lah lagu ini kangen tau nih kalau dulu tapi tidak kui dorang ngerti mana ni terlebih lu kan banten pak niki solawat dulu pula pula dia kok niki solawat wah ya Allah merak ya jadi musik niku hukum awal mubah mula pun buat musik ampun nung nopo irama ne alatnya ampun niku dok neng syair mang mang berang syair yunak orang ngerti mang takon ngerti iki syair lagu iki jadi lagu apa mang tanglet. Ini kata
saiki Indonesia niku mergo wong iki saiki seneng Arab-Araban. Akhirnya lagu-lagu niku, lagu-lagu ke Timur Tengah dua pertang mriki romansane wong kene kuwi selawatan. Padahal niku lagu pacaran. Lho mboten niku. Tembung niku isine niku ya ora apa-apa nek ditonton jet mboten patut. Ning mergo ketok bahasa Arab iki dadi patut kan mboten. Lalu besok puasa ngoten nak desa-desa nak gugah sar lak okas sing lagu-lagu niku kata. Niku ora ngerti maknane ya subur wae niku. Nek ora ngerti iki ora dosa ngoten mawon. Niku. Ndang le. Niku mungkin mboten tak tanggung sih Pak. Bon. Nah, mungkin nak bon niki sok malam Selasa insyaallah muga-muga iso dugi niku hukumnya wong Islam sing ninggal ke sholat niku sih kok terang ke sholat ini orang ngerti hukum kan repot wong kalau ngelok wong itu manggih wong kaya wong Islam ngerah sholat itu kata itu di wong NU nah ini kalau ini prihatinnya tentu niku kok sing orang sregep sing anu kok ngelalah niku sing NU nggih, ngeten nggih Pak nggih. Nyuwun pangapunten kula wingi ping kalih kula rados iki. Sing sepindah niku adik sing mbok sedo terus pitung bengi kudu ra kula kan mimpin mikir tahlili pendak dalu sawene pitung bengi. Nak sing perintah sing kuwi aku pun ora iso anu Pak. Wis ora iso ngawah kula niku. Dadi kula niku umpama arep ngaji nang ndi kok sing mbok ora mangkat. Kula mboten mangkat. Duwung tuwa dek, kongkongnya dek, mendah kan kadang sih buat itu kepengen dikantanan di rumah. Jadi nak dengan itu, yes, kulek ganti, kulek ganti. Jadi kalau nak sekarang sih buat itu serai sahun apa? Serai sang lawan. Tapi ini gini ngodong, langsung sering asyik dan berikir aja buat. Wah, itu bengi tau, ini saya ini tetap gue, untuk mang bensok posek. Wah, ya, si akhirnya, ini gurung-gurung. Wis meneng kula ya Mas Komarudin sing ngono wis ya ora iso mangkat. Ngene ya sumpah tenan. Nah niku dadi kadang niku antarané nglakoni hukum agama niku dhewe ndi golek sing luwih utama niku wae. Aku mantan ngaji niku wajib. Birrul walidain kuwi ya wajib. Ning wajibe iku kudu ditaker ndi sing luwih wajib kan. Kadang nak gur anak mas angin, kadang juga kula tinggal selang maupun ke tangan ini anak kula ya rasa anak kita tinggal maka apa? Harus ditangani mbak ini mau tak toko ke obat jadi kewajiban kula ini pun rawung kan ini nak umpamanya mau si mbak ini anak mau kayak mana rasa mangkat aku rasa mangkat kebetulan itu mula sebagian uang itu ngundang ngaji ben kula gelem itu sing tembusnya si mbak ini nak sembien mbah kula baro bazar ini. Nak nembung kula kadang kan kula niku njuk ora mung sagung ben kula niku nyawangi ngeten. Kula kuwi kewajiban ngaji teng omah kula. Nak diundang metu niku mboten wajib kula sunah. Wajib iki tolak kula ngene, ora ngeke nyaw. Dadi kula teng mriki niku mboten wajib. Sing wajib jenengan. Nah kalau teng mriki lak ora to lagu ngene kuwi. Ndelok ten iki. Nek ora patos iki sasae iki mboten yo. Iki posisi men yen ten iki. Mungkin patah bab sing awak dhewe niku kudu bahas endi sing luwih utama antarané A B C D. Mungkin jenengan insyaallah karo ngaji masalah salat kali kuwi aja mikir masalah-masalah ngoten iku. Ben agung ngono kuwi mantep. Tur iso mbedake iki sing murni agama, iki sing wis campur karo budaya, iki budaya sing entuk, iki sing ora niku ben awak dhewe mungkin niku iso mbedake ngoten. Nggih ngoten nggih, nonton kirang menit. Mugi-mugi Allah paring keberkahan, paring pitulung, taufik dhateng kulo sedaya, dunya lan akhirat minat dunya lan akhirat. Al-Fatihah. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa alaikum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.